mimpi kepada rakyat. Jadi tolonglah buka mata wahai rakyat. Inilah menteri besar yang pembohong, menteri besar yang jual mimpi, menteri besar yang berlakon. Wow 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 wow. Lain macam no, si hamba Allah ni peluk Sanusi no. Saya pun duk terpikir lah, dia ni bagi memperkenalkan Yang Maghumah Datuk Seri Menteri Besar untuk meletakkan tangan pada hentap atas untuk kini pelancaran kita pada pagi ini. Silakan Datuk Seri, dengan 3, 2, 1. Kita saksikan di layar utama montaj pelancaran. With equitable socio-economic growth and protection, whilst preserving our rich cultural tapestry and geological heritage without compromise. New and job creation and technology adoption for decades beyond, with high-value projects such as incorporating sustainable mining practices to propel future state development. Creating mutually benefiting synergy with Nick. Sekali lagi hadirin sekalian, kita berikan tepukan yang gemuruh di belakang montaj. Apa lah kadang banggang nak mampus belakang. Jangan cabar kelautan kami. Siapa nak cabar tu tuan? China dah ambil habis dah. Jadi aku ada lagi satu lagi DSA. Soal China ni. China tak boleh. China tak boleh. Lepas ni baru kita pergi tajuk Sanusi Makno. Okay. Aku ada juga soal-soal khawaris ni. InsyaAllah kita akan selitkan sekali. Bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita dengar soal DSA. Respon terlalu takut terhadap China. Oh, Malaysia ni cukup takut dengan China. Ya? Sedangkan dalam Malaysia ni, dalam rumah kita ni, berapa banyak produk daripada China. Kita yang mengkayakan China. Kan? Apa barang-barang murah, isteri-isteri kita membeli barang-barang. Macam aku boleh katakan dua hari sekali pasal sampai. Semua barangan daripada China. Daripada TikTok, daripada China punya brand. Barang, dapur, pinggan, sudu, segala mak nenek daripada China. Tapi kita takut dengan China. Ha, nak buat ni. Ni nak buat apa tu? Tu kereta api laju pun daripada China, babe. Nak buat tu, Jili, Proton tu pun ada share dengan China, babe. Ha, nak buat apa ada lagi? China, produk-produk semua China. Ho. Ni. Proton gili. Aduh nak mampus. Apalah kadang bangang nak mampus belakang. Jangan cabar kedaulatan kami. Siapa nak cabar tuan-tuan? China dah ambil habis dah. Ni aku nak bagi tahu dekat walaun-walaun. China dah ambil sapu licin dah tuan-tuan. Proton pun dia sapu dah. Ladang Musang King ni pun di Kelantan. China. Habis wuyuk. Kan? Lepas ni kita pergi beli Musang King lah. No. Kita tak payah pergi Betung. Ha? Kita tak payah pergi raup lah tuan-tuan lepas ni. Kita pergi nak kereta, kita ikut ikut simpang pulai. Apa nama tempat tu tak tahu. Allah, apa nama tempat orang asli tu tuan-tuan. Different Highland. Lupa. Kita pergi makan durian dekat Ladang Musang King, Kelantan. Singapura satu negara yang senang cari makan jika ada degree dan paling safe duduk. Yes. Singapura, kau adik-beradik saya pun thank you Nizam for the gift. Singapura bagi saya orang Melayu kita okey je. Saya pergi tengok adik-beradik saya okey kerja bagi bagus je kok. Kan? Tak adalah susah merimpat. No? Adalah? ECRL juga ambil teknologi di pelabur China. Betul. Lepas ni Tok Lebai. Oh amboi. Lepas ni Tok Lebai nak ECRL tuan-tuan. Tok Lebai, Kelantan, Terengganu. Oi, semua nak ECRL. Kan? Coach kereta api pun main daripada China tuan-tuan. Coach kereta api main daripada China, ECRL tu. Aku tak tahulah tuan-tuan. Itu kata jangan main sentimen. Jangan main sentimen. Jangan main bendera. China dah ambil habis lah. China dah sapu habis lah dalam ekonomi. Dia bukan menjajah macam British. China tak menjajah seperti British tuan-tuan. Okay. Pasal tu, aku pun baru ni aku dah tanya juga di dalam room TikTok. Aku naik dekat room-room TikTok walaupun aku tanya dah berapa buah negara yang China dah tawan, yang China dah jajah. Terus aku kena maki, terus aku kena tendang, terus aku kena ban. Aku tak nampak dah akaun TikTok dia. China, dia jajah di segi ekonomi. Ya? Apa punya KB Central pun China ambil. Konsortium yang sama buat ECRL tu, CCCC. Nak beritahu. Lepas ni mereka pacak bendera China tu dekat KB Central tu. Hang baru dakai. Hang suruh Datuk Panglima Perang hang pergi tu protes depan tu. Berani pergi tengok.
Bodoh nak mampuih aku kalau aku tengok. Nah, buang masa tuan-tuan. Anak-anak Melayu kita, anak-anak Walaun kita ni, nah. Anak-anak Walaun kita ni buang masa tuan-tuan, bawa bendera naik motor. Oh, hidup Malaysia, negaraku. Negaraku, kepala otak apa? Orang suruh pergi mengaji, orang suruh pergi mengaji tinggi-tinggi. Kerja bagoi-bagoi, tingkatkan ekonomi keluarga. Tahu betul ni. Negaraku, negaraku, kepala otak hamba. Itu kereta bodoh. Hana? Wih, kereta tak habis pun sejam. Mahathir memang tak habis. Cerita dia semalam. Kan, sebelum tablet aku pecah ni, aku duduk rekod dia. Ha, kan? Aku duduk rekod part-part hak syok-syok tu. Kan, sekejap lagi dah masuk pasal Mahathir ni. Tak boleh belah. Hey. Okey. Mahathir cakap apa dia? Ketika negeri-negeri lain berlumba menerokai perindustrian, Kedah perlu mempertahankan pertanian. Dengar tu. Penanaman padi secara khusus demi food security ataupun keterjaminan makanan negara. Ini Mahathir cakap tuan-tuan. Mahathir cakap depan muka Sanusi, depan muka Haji Adi Awang. Tu nak bagi tahu Pan Haim Hilman. Aku kalau aku jumpa Haim Hilman kat jalan aku panggil Sat. Weh, Mat. Hamai sini Sat. Hang ni pergi jadi profesor balik lah. Nah, Hang tu selalu jadi YB lah. Hang YB ni bukan Hang reti apa. Nah, Hang pergi jadi profesor balik. Bodoh nak mampu. Aku cakap. Ini Mahathir cakap ni. Depan mereka ni. Hah? Sanusi dia nak berlomba ke arah pendasian. Mahathir cakap kat dia. Sabar. Sabar. Nah, Nusi nah. Sabar Nusi. Faham lah. Sabar Nusi. Sabar. Tak apa, tak apa. Mereka pergi lah pertanian. Kita kena jaga pertanian. Okey geng, okey geng, tak apa geng. Aku rasa geng, okey. Sagi kita akan playkan soal ni, respon DSA terhadap SG4 dan juga The Greater Kedah. Kalau boleh kita pergi dulu pelancaran. Ah, kita tengok, weh, babe, dahsyat babe, pelancaran The Greater Kedah semalam tu. Oh, memang ni satu dalam Malaysia. Tak pernah dibuat negeri-negeri lain. Hanya di dalam negeri Kedah saja. Ah, kejap. Mana dia padahal? And The Greater Kedah. The Greater. Alamak. Mana The Greater ni? The Greater Kedah. Okay, alright. Jom. Bantu aku like. Komen dan subscribe. Ini adalah semalam pelancaran. And The Greater Kedah. Satu dalam dunia. And tak ada apa. Kita tak nampak apa. Semua daripada orang lain yang menghidupkan ekonomi dekat Kulim. And yang buat highway dekat Kulim. Yang buat macam-macam dekat Kulim. Tapi dia ada angan-angan dia. Yang tak tahu apa usaha dia. Apa yang dia dah buat. Sepanjang dia menjadi Menteri Bosak Kedah di negeri yang aku lahir. Lagi yang bersebelahkan, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Menteri Besar untuk meletakkan tangan pada hentap tosh untuk pelancaran kita pada pagi ini. Silakan Dato' Sri. Dengan 3, 2, 1. Kita saksikan di layar utama montaj pelancaran. As the world's economy advances toward increasing complexities and challenges, our relentless innovation and perseverance form the bedrock of Kedah's socio-economic progress in the last decade. The opportunity has come for Kedahans to experience the true meaning of living in a resplendent land of bliss. A land. Geng, apa dia tu geng? Apa dia yang duk lalu dekat dalam poin tu? Kereta api apa? That honors its people with equitable socio-economic growth and protection whilst preserving our rich cultural tapestry and geological heritage without compromise. Weh, ini dekat mana ni weh? Dekat Marik kan? Dekat syurga ni? The Kedah of today stands at a precipice of unprecedented growth by embracing innovation in the true northerner brand of ingenuity, leveraging on fast adoption of technology and efficiency, while accelerating investments in manufacturing, aerospace, agribusiness, digital and marine economy, integrated transshipment and logistics, petrochemical, renewable energy, and sustainable mining. We transform barren lands into smart and high-value manufacturing hubs, promised to bring stellar value in job creation and technology adoption for decades beyond, with high-value projects such as the Kulim High-Tech Park and Kulim Industrial Corridor, KIC, reimagining the logistics industry, integrated cargo and transshipment activities, and international travel that seamlessly connect trade between Kedah, other ASEAN countries, and the rest of the world. Introducing Kulim International Airport, Sidam Logistics and Advanced Manufacturing Hub, with Kedah Aerotropolis and the Bukit Kayu Hitam Special Border Economic Zone. Rejuvenating and modernizing rubber production, processing and commercialization with Kedah Rubber City.
incorporating sustainable mining practices to propel future. Wait, bila dia sebut Kedah Rubber City, orang Kedah yang ada tolong masuk. Apa jadi dengan Kedah Rubber City dekat Kedah? Allah, dah bertahun elektrik pun tak masuk sampai hari ni. Pasal apa hampir sebut The Rubber City tu pasal apa? Aduh, malunya aku. Development, creating mutually beneficial, propel future state development, creating mutually benefiting synergy with nature through responsible commercialization in the maritime economy. Developing sustainable economies through renewable energy production with public-private partnerships in wind and solar farms and hydro. Weh, dia betul dekat Kedah nak buat kipas ni, weh. Tu. Weh, dia betul dekat Kedah ada taufan yang boleh memusingkan turbine ni. Weh, dia nak buat tang mana ni? Kat Baling apa ni? Solar farms and hydro-generated power for a cleaner Kedah, capitalizing the land's immense biodiversity. Ini ya, bukan nak kata ini benar-benar juai mimpi, babe. Ini bukan nak kata betul lah apa yang dikata Tok Pa tu. Lagi aku bawa video dia. Ini betul-betul mimpi, kan? Mimpi. Dahsyat. Oh. Advantage to grow nature-based and sustainable tourism. While intensifying efforts to uplift Kedahans with concerted investments in human capital, on-demand industry training and character building, spiritual education, fostering a harmonious Kedahan society, reflecting our shared ambitions for a greater, prosperous, and modern Kedah. Welcome to the era of Greater Kedah. Sekali lagi hadirin sekalian, kita berikan tepukan yang gemuruh, penyempurnaan montaj, pelancaran dan seterusnya. Silakan yang mahu. Geng, bukan nak kata lah, betul-betul ini mimpi. Ini dekat Kedah, dekat Baling kah, kat Kulim kah, Sungai Petani kah, Pendang kah, Yan kah, mana ni? Ini betul-betul syurga. Aku tak tahu geng. Aku cannot brain. Di Baling, kalau dekat Baling lah kita ambil, di Baling ada bangunan. Tak tahu, otak aku jam. Betul-betul gila, kan? Aduh. Bayangkan dekat Baling macam tu. Macam dekat Lagamak tadi tu. Aku tak tahu lah. Geng-geng walaun depa punya share. Telan ayat ni. Kawan kita komen. Telan ayat ni. Jadi jom kita sama dengan DSA. Kita ambil ucapan Mahathir tadi. Allahu Akbar, subhanallah. Betul-betul jual mimpi, oh. Gila, oh. Itu kita bodoh. Tak. Wih, cerita tak habis tu sejam. Mahathir memang tak habis. Okey, Mahathir cakap apa dia? Ketika negeri-negeri lain berlumba menerokai. Rakyat kena kencing lagi ke alus tak longkang sumbak pun tak boleh buat. Ada hati. Nak buat macam-macam dalam negeri KDNK nombor 2 termiskin Husin. Oh, bangunlah dari tidur. Perindustrian. Kedah perlu mempertahankan pertanian. Dengar tu. Penanaman padi secara khusus demi food security ataupun keterjaminan makanan negara. Ini Mahathir cakap, tuan-tuan. Mahathir cakap depan muka Sanusi, depan muka Haji Adi Awang. Tu nak bagi tahu, Pan Haim Hilman. Aku jumpa Haim Hilman kat jauh, aku panggil Sat. Weh, Mat. Hang main sini, Sat. Hang ni pergi jadi profesor baliklah. Nah, hang tu selalu jadi YB lah. Hang YB ni bukan hang hati apa. Nah, hang pergi jadi profesor balik. Bodoh nak mampu. Aku cakap, ini Mahathir cakap ni, depan mereka ni. Sanusi dia nak berlomba ke arah pendasian. Mahathir cakap kat dia, sabar Nusi na, sabar Nusi. Bahanglah, sabar Nusi, sabar. Tak apa, mereka pergi lah pertanian. Kita kena jaga pertanian. Weh Nusi, Mahathir dah fikir 22 tahun dulu dah. He want Kedah to be a jelapang padi forever. Forever young. Aku cakap kan. Ini semua Mahathir dah rancang. Hang saja larai. No? Ni kita cakap kat Sanusi nah. Weh Sanusi, Mahathir dah rancang lama dah. Hang jalan lai. Bodoh.
Ah ni, Mahathir dah rancang lama. Kita kena cakap kat dia. Woi, Zainul Nasri Allah macam-macam. Lain kali Mahathir kata apa? Jangan lupa. Kita jangan tengok sangat perundasian ni. Jangan lupa pertanian. Ah, Sang Saka tua ni dia memanglah hebat dia. Ah, dia ni mentaliti dia cukup kuatlah Trevor, ha. Dengan Sanusi sekali dia main 3 suku je. Ya. Okey. Ah, lepas tu dia kata apa tuan-tuan? Ah, ni nak bagi kat Sanusi bodoh ni cakap. Malangnya pendalaman padi dan penghasilan beras tidak memberi peluang ekonomi yang tinggi dan lumayan bagi petani seluruhnya untuk negeri. Oleh itu, Tun menyarankan inisiatif untuk dipertimbangkan di dalam Greater Kedah. Apa yang Tun nak? Dia mahu padi ini dilakukan menggunakan sistem peladangan komersial. Tuan-tuan, maknanya dia mahu tanam padi ini secara estate tuan-tuan. Estate di Kedah. Nah, dia tak mahu lagi pendekatan pemilik sawah yang menanam secara bersendirian. Tetapi mereka terkumpul dalam satu kelompok besar daripada pakar pengurusan pertanian. Sampai sekarang masalah ini tidak diselesaikan tuan-tuan. Oh, saya ada bendang. Kawan tu ada bendang. Jom kita join sekali. Tak mau aku. Aku tak mau. Tu bendang aku. Pasal aku nak join dengan apa? Sebab apa? Boleh join tuan-tuan. Tetapi kalau kami join estate, kami dapat apa? Sekiranya padi itu lingkup, kami dapat apa? Sanusi, Mahathir dah nampak dah perkara. Dia sendiri tak boleh buat tuan-tuan. Dia ni Mahathir ni, dia nak kata dia mau satu peladangan. Pesawah-pesawah ini dikumpulkan, we make a big estate. Ah ha, tak ada dah bendang yang kecil-kecil tu. Kita terang semua. Jadi satu kawasan yang luas, satu pelampangan terbang itu kita tanam padi. Ah ha, Mahathir. Tapi Mahathir tuan-tuan, sampai kelah, sampai nak... Ay, tak boleh cakap tu. Ya, sampai 100 tahun, perkara ini tak boleh settle. Ha, ada kan ladang padi di Kedah? Ada tuan-tuan? Abuk tak ada. Nah, ladang padi di Kedah secara komersial tak ada. Jadi Mahathir nak Sanusi masukkan di dalam Greater Kedah. Dah. Bila dia nak buat masuk soal jelapan padi di dalam Greater Kedah? Kalau apa tengok slide show dia tadi tu soal apa pelancaran The Greater Kedah, tak ada apa bendang-bendang yang berteknologi. Tak ada pun bendang 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, 12 bendang ni. Itu banyak kan pembangunan kereta api, laut, perdagangan, kapal ataupun apa pelabuhan kan, bangunan tinggi-tinggi. Kenapa tak ada? Tiba-tiba ada pula bendang untuk nak mengkayakan ataupun untuk nak menjayakan Greater Kedah. Ha, aku tak tahu. Pening. Sama ni cakap. Okey. Ah, pemilik akan kekal dengan pemilikan tanah yang dijadikan modal saham dalam estate padi didirikan, seperti juga dengan ladang getah dan kelapa sawit. Pendapatan dari rampasan lebih besar daripada sawah padi dan senyap kecil. Ini yang Mahathir nak, tapi dia pun tak boleh buat tuan-tuan. Maknanya saya ada bendang 2 relung, tak layan ada bendang 10 relung. Mai kita gabungkan, kita buat pemilikan saham. Sampai sekarang, sampai kesudah haram. Apa pun terap. Ha, patutnya Sanusi tumpu dengan pertanian. Ha, bincang dengan Abang Mat. Ha, ini yang terbaik, Trevor. Okey, seperti mana kawan Syam? Syam Talik ni komen. Aku mula layak mengundi di tahun 90-an sehinggalah umur 50-an. Sekarang aku tak pernah menang memangkah BN. Dah tak ingat berapa kali undi, asyik undi PAS. Tak pernah aku sangka sekarang aku betul-betul benci dan jijik dengan PAS. Allahu Akbar. Inilah menjual mimpi. Ha, sambung. Ini yang terbaik. Bincang sama-sama. Wey, Bang Mat, mari kita duduk. Aku nak buat padi Malaysia, padi di negeri Kedah ni. Negeri Kedah akan buat komitmen. Kedah akan mengeluarkan 100% padi beras Malaysia. Dan juga 20% ke 30% diekspor ke dunia. Buat mai bajet 10 bilion. 15 bilion. Betul tak tuan-tuan? Tapi Sanusi tak nampak tuan-tuan. Dia nampak Kedah Aeropolis. Kedah Aeropolis. Dia nampak airport dekat Kulim. Hari ni Sanusi mangkuk ayun dan mangkak ayun. Hari ni saya cakap. Ha, betul ya travel. Duduk sama-sama. Bincang how to produce beras 100% from Malaysia. Made in Malaysia, not made in Thailand, not made in Vietnam. Tuan-tuan.
Tapi sanksi tak nampak tuan-tuan. Dia beri tanam padi humor. Cai. Aku nak tergelak. Aku nak terbatuk. Haram dia beri tanam padi humor tuan-tuan. Itukah menteri besar yang hampa mau? Ha? Patut dia pergi jumpa Perdana Menteri. Dia pergi jumpa Mat Sabu. Come. We sit down together. Let's make Geredah Kedah. The lapang padi Kedah the great. Tapi dia pergi tanam padi humor tuan-tuan. Inikah menteri besar yang hampa mau? Walaun. Inikah menteri besar yang hampa mau? Cap ayam. Dia say, buat calon asyik ni on the paper saja elok tapi tak jadi, tak tahu lagi. Ini Azri Chai. Inilah kena ada cerdik pandai. Dan yalah, kita nak ambil saya punya bendang 10 helung. Azri punya bendang 10 helung. Apa saya dapat? Apa security yang saya dapat? Saya bagi bendang saya 10 helung kepada kerajaan untuk buat estate. Apa yang saya dapat tuan-tuan? Kena settlekan yang itu dulu. Jusi jadi MB jadi Bakwi bolehlah no. Indonesia 2 juta hektar ujung. Yes, orang kata Indonesia dah buat tanaman padi berskala besar di Kalimantan tuan-tuan. Di Kalimantan mereka buat padi secara skala besar. Okey. Tuan-tuan, ada ada bekas pengurusi MADA. Saya bersembang, saya kata, Datuk, why padi Kedah tak boleh buat 100%? Dia kata masalah tanah. Saya nak tergelak tuan-tuan. Dia kata masalah kesesuaian tanah. Saya kata kenapa padi tak boleh tanam di Perak? Kenapa padi tak boleh tanam di Kelantan? Dia kata ya, boleh tanam tapi tak banyak. Dia kata kat saya kesesuaian tanah. Saya nak tergelak tuan-tuan. Saya nak terguling-guling saya cakap. Kesesuaian tanah kita ada pakar sungguh pakar profesor jusa A, jusa B, jusa D, jusa tendang semua dah. Okey. Ambil profesor tu hampa buat sat. Kalau tidak aku tarik balik apa punya profesor tu. Ha ni, kalau saya jadi menteri lah. Okey, menteri pendidikan, menteri pengajian tinggi aku bawa profesor hang settle sat masalah tanah ni. Kalau hang tak boleh settle aku tarik balik hang punya title profesor tu. Ini yang kita kena buat. Ini duk belagak profesor kangkung semua. Ni lah. Cakap buat padi tak habis ni. Lepas tu dia satu lagi. Yang lain saya tak sebut lah. No. Okey. Tuan-tuan. Solusi ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di dalam plan. Plan pembangunan Kedah 2035. Dia ada listkan projek berimpak tinggi. Ya. Woi, dia kemas tuan-tuan. Dia semua nak impak tinggi dah. Mana main lekeh-lekeh ni. Sanusi makno. Jadi dia cerita apa? Kedah ke arah berimpak tinggi. Tuan-tuan. Apa projek berimpak tinggi tu tuan-tuan? Okey. Nombor satu. Projek impak tinggi negeri Kedah. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi tengok di dalam pelan pembangunan Kedah 2035. Tetapi pelan ini tak boleh jadi, dapat tukar pun jadi 2050. Walaun Kedah ni tuan-tuan, dia mana baca pelan-pelan ni? Dia tak baca tuan-tuan. Dia tak baca pelan. Ni saya tengok menarik pula. Kalau Malaysia nak jadi maju macam Singapura, kita semua mesti sokong undi Cina jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini kita boleh bincang kemudian. Takut kita bincang, saya duduk dalam. Alright. Itulah sedikit perkongsian daripada DSA terhadap Sanusi dan juga SG4. Dan juga, apa orang kata, Sanusi makna. Ho, dahsyat nak abang pergi, apa? Aku rasa aku nak ulang sekali lagi lah. Betapa hebatnya The Greater Kedah by Sanusi makna ni. Oh, gila geng, gila. Kawan-kawan yang baru masuk hampir 1000 orang juga yang baru je masuk. Dan kadang-kadang ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Boleh tengok ini adalah penjualan mimpi daripada Sanusi untuk rakyat Kedah. Menteri Besar untuk meletakkan tangan pada hentak tos untuk kini pelancaran kita pada pagi ini. Silakan Datuk Seri. Kira-kira 3, 2, 1. Kita saksikan di layar utama montaj pelancaran.
the world's economy advances toward increasing complexities and challenges, our relentless innovation and perseverance form the bedrock of Kedah's socio-economic progress in the last decade. The opportunity has come for Kedahans to experience the true meaning of living in a resplendent land of bliss. A land that honors its people with equitable socio-economic growth and protection, whilst preserving our rich cultural tapestry and geological heritage without compromise. The Kedah of today stands at the precipice of unprecedented growth by embracing innovation in the true northerner brand of ingenuity, leveraging on fast adoption of technology and efficiency, while accelerating investments in manufacturing, aerospace, agribusiness, digital and marine economy, integrated transshipment and logistics, petrochemical, renewable energy, and sustainable mining. We transform barren lands into smart and high-value manufacturing hubs, promise to bring stellar value in job creation and technology adoption for decades beyond, with high-value projects such as the Kulim High-Tech Park and Kulim Industrial Corridor, KIC, reimagining the logistics industry, integrated cargo and transshipment activities, and international travel that seamlessly connect trade between Kedah, other ASEAN countries, and the rest of the world. Introducing Kulim International Airport, Sidam Logistics and Advanced Manufacturing Hub, with Kedah Aerotropolis and the Bukit Kayu Hitam Special Border Economic Zone. Rejuvenating and modernizing rubber production, processing and commercialization with Kedah Rubber City. Incorporating sustainable mining practices to propel future state development. Creating mutually benefiting synergy with nature through responsible commercialization in the maritime economy. Developing sustainable economies through renewable energy production with public-private partnerships in wind and solar farms and hydro-generated power for a cleaner Kedah. Capitalizing the land's immense biodiversity and geographical advantage to grow nature-based and sustainable tourism. While intensifying efforts to uplift Kedahans with concerted investments in human capital, on-demand industry training and character building, spiritual education, fostering a harmonious Kedahan society, reflecting our shared ambitions for a greater, prosperous, and modern Kedah. Geng, siapa yang buat dah design video ni? Siapa yang buat lah? Han tak rasa memalukan ke? Lebih hebat daripada China, US, Rusia. Dia punya design, cubalah. Kalau han buat yang masuk akal sikit, han betul-betul buat macam dekat syurga. Han buat betul-betul macam dekat syurga. Aku pun tak tahulah. Ini ada satu lagi video daripada DSA, Sanusi Sembang. Okey, usaha mengembalikan semula kegemilangan Kedah untuk menjadi lebih hebat ketimbang kedudukan pada masa ini melibatkan usaha pemerkasaan dan pemberdayaan dalam pelbagai aspek. Aku heran juga, usaha untuk mengembalikan semula kegemilangan Kedah untuk menjadi masa mengembalikan kembali. Awak dulu Kedah pernah gah hebat gila ke apa geng? Geng, Kedah dulu memang dia dah jadi macam syurga. Sekarang dia dah jadi miskin papa ke dana. Jom kita dengar respon daripada DSA hotline pula ni. Semalam ya, Menteri Besar Kedah Sanusi Makno telah melancarkan The Greater Kedah. Untuk makluman, sekarang ni untuk mencapai The Greater Kedah kena tunggu sampai 2050. Sebelum ini The Greater Kedah 2035. Mungkin dia rasa tak yakin kot. Dia sembang je kemai Sanusi ni. Dia rasa dia nak memimpin Kedah ni sampai 2050 lah kot. Lama lah sikit. Saya pun mencarilah maklumat-maklumat mengenai The Greater Kedah. Tiba-tiba saya ternampak satu artikel lah daripada Harakah Daily. Saya jarang macam Harakah ini Tapi saya tertarik dengan Sanusi ini. Dalam Harakah ini mengatakan Sanusi ingin mengangkat Kedah kembali julang tamadun kejayaan. Wow, dia dah main sejarah dah tuan-tuan. Sebab tu dia pergi British Library itu. Cai palui. Palui si Sanusi ini noh. Okey, saya tertarik apabila saya membaca artikel daripada Harakah Daily ini.
saya melihat satu paragraf yang mana mungkin harakah Daily quote balik apa yang Sanusi cakap. Sanusi mengatakan usaha untuk mengembalikan semula kegemilangan Kedah untuk menjadi lebih hebat ketimbang kedudukan pada masa ini melibatkan usaha pemerkasaan dan pemberdayaan dalam pelbagai aspek. Wow, wow. Saya ingat editor Harakah Daily ni sudah menjadi walanon. Cai. Ini yang saya kata. Itu Ahli Parlimen Terengganu, Datuk Rasul Wahid. Dia telah memperjelaskan apa isu ketimbang, iaitu kencing, tipu dan temberang. Wow, sekarang dia yang dah guna. Harakah Daily dah guna lah ayat ketimbang. Baguslah. Benda yang baik kita guna. Ketimbang ini bermaksud daripada. Daripada. Okey. Dan akhirnya perkataan ini menjadi satu ikutan. Kalau orang itu PMX tak tak cakap, saya sendiri pun tak tahu apa dia ketimbang. Betul tak? Yang aku tahu, timbang lah. Timbang barang kan. Tapi apabila Harakah Daily menggunakan ayat ini, dan mungkin juga Sanusi ada berucap, itu mungkin dia nak buat lawak. Tapi lawak-lawak pun, bagi saya, itulah pemimpin PAS ini, mereka ini hanya inginkan populariti, inginkan keseronokan dengan menghuraikan ayat ketimbang itu sebagai kencing, timbang, kencing, kencing, tipu dan temberang. Bagi saya, ini melihatkan mentaliti ahli politik PAS ini di level yang paling bawah lah. Itu je saya nak cakap. Apapun, ya, ketimbang lah. Macam-macam betul lah. No? Saya ingat pengurusan Harakah Daily ni kena tengok sikit lah. Editor-editor dia dah menjadi walanon sekarang ini. Terbaik-terbaik. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat. Alright. Okay, alright. Sekarang ni, bila dia guna ayat ketimbang tu, orang kata kalau betul-betul dia berpegang dengan maksud, tiga maksud yang dia kata tu, bermakna memang dijual mimpi lah sekarang. Dijual mimpi, dijual mimpi. Kita dengar. Wahai rakyat. Apa hak yang dikatakan oleh Tok Pa? Kalau tak silap aku, dia ni nama dia Tok Pa. Aku pun lupalah. Buka mata, fikir dan tengok. Dia punya pameran dia tu, dia buat macam syurga nak abang pergi gambar. Buka mata, apa jadi dengan Widat? Langkah suka 40 bilion. REE, apa berapa puluh trilion? Ho! Tolonglah buka mata, wahai rakyat. Inilah menteri besar yang pembohong. Menteri besar yang jual mimpi. Menteri besar yang berlakon. Sebab MB tak balik untuk tengok banjir ni, katanya PG Jepun tengok teknologi empangan bawah tanah. Saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat MB, cuba beritahu dekat saya, ada tak satu inisiatif, satu projek yang bombastik ataupun hebat yang sekarang ni jadi kenyataan yang dibawa oleh MB? Yang pertama kali saya nak tanya ni, bila sign perjanjian dengan sebuah syarikat yang pejabat dia di atas sebuah kedai nasi ayam kata nak dapat 2.5 bilion, pergi mana? MB tak jawab sampai lah ni. Tak jawab 2.5 bilion dapat, tak dapat lagi. Kata itu 90 hari nak dapat. Tak dapat lagi. Pak Arab di Langkawi lari pergi mana? MB tak jawab juga. Sebab MB tak jawab? Sebab apa? Saya umum je. Kerja saya umum je. Sebab tak ada modal dah nak berbohong. Litar lumba. Banyak lagi lah. Ni daripada duk pergi tengok empangan air bawah tanah. Mai bagi siap dulu ni LRA-LRA yang terbengkalai dengan sebegitu lama, sangat lama ni. Mai selesai yang tu dulu. Jaga kontraktor, jaga pengurusan projek bagi elok. Buat hubungan yang baik dengan kerajaan sekitar. Dan barulah ianya memberi manfaat kepada rakyat. Duk pergi tengok empangan air bawah tanah apabila nak jadi pun kita tak tahu. Betul, tak dapat dinafikan bahawa Langkawi memang menghadapi masalah air. Tapi takkan empangan bawah air ini adalah satu-satunya penyelesaian kepada masalah air yang berlaku di Langkawi? Kena tengok teknologi-teknologi dan juga inisiatif-inisiatif yang lebih realistik. Empangan ke berunding dengan kerajaan persekutuan untuk repair dan baik pulih saluran paip di bawah laut ke macam mana ke. Tapi untuk tengok empangan air bawah tanah bila nak jadi, duk gula-gula rakyat, duk cerita sedap kat rakyat, jual mimpi kepada rakyat. Jadi
Tolonglah buka mata wahai rakyat. Inilah Menteri Besar yang pembohong, Menteri Besar yang jual mimpi, Menteri Besar yang berlakon. Fikir-fikirkanlah. Jual muda ni Datuk Seri. Jual mimpi, geng. Jual mimpi. Dia jual mimpi senang aja. Okay, macam dia kata, okey. Pejam mata. Tengok gambar ni. Tengok dulu gambar. Tengok dulu gambar. Okey. Tengok video ni. Okey, pejam mata. Okey, apa bayangkan dekat baling ni dia ada macam ni. Dekat alostak macam ni. Dekat kulim macam ni. Kalau betul kat Kedah tu hebat, LRT yang akan naik dulu atau monorail yang akan naik dekat alostak dulu. Seperti mana berlaku dekat Kelang, akan ada kereta api utamanya daripada Kuala Lumpur, daripada Port Kelang, daripada Penang, pergi ke alostak saja. Ha, tapi tak berlaku. Hanya dia nampak kulim je. Kulim. Ha, itu pun kulim tu pun banyak pelabur yang ada dekat kulim tu, dia ada dekat Pulau Pinang. Sebab mereka nak besarkan kilang mereka, mereka nak besarkan pejabat mereka. Tu yang mereka pilih dekat kulim. Jadi kita sambung. Malam muda ni Datuk Seri, ada sebuah stadium yang tersergap indah bertaraf JDT dah siap Datuk Seri. Di dalam daerah Kuala Muda ni juga ada sebuah litar untuk anak muda Datuk Seri yang bertaraf International Grand Prix tuan-tuan Datuk Seri. Dalam Parlimen Merbuk Datuk Seri, di dalam Parlimen ataupun di dalam daerah Kuala Muda Datuk Seri, di Dun Tanjung Dawai, di Dun Pantai Merdeka, air paip terbit mencurah-curah sangat laju Datuk Seri. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, kita juga sangat teruja dengan gagasan yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Kedah, The Greater Kedah, yang menggambarkan betapa kita bangsa Kedah ini sangat hebat, sangat perkasa, sangat kuat, sampai kita boleh mempertikaikan sejarah negeri orang lain nak menunjukkan kekuatan kita. Di negeri Kedah ini juga Datuk Seri, kita mempunyai satu pasukan bola sepak yang tak pernah kalah sampai sekarang Datuk Seri. Kita balon orang 7080 Datuk Seri. Datuk Seri, inilah realiti mimpi yang diperdagangkan oleh Yang Amat Muhammad Menteri Besar Muhammad Sanusi Muhammad Noor yang masih dalam idah menikah lagi satu Datuk Seri. Oh, hampa memang aku tak tahu angan-angan Mat Nusi, angan-angan Mat Jenin. Okey, ini angan-angan Mat Nusi. Target dah. Mula-mula dia target 20-30. Jadi aku hanya jadi apa, menteri besar hanya 2 penggal je ataupun 3 penggal. Bila aku tutup sampai 20-50, aku dapat jadi menteri besar lama. Jadi orang akan ingat nama aku. Last angan-angan Mat Jenin. No, tulis dekat signboard, tulis dekat banner, tulis dekat traffic light. Oh, billion, 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 billion. Ho. Jadi soal Sanusi aku ada lagi 2 video dia. Habis ni kita pergi ke tajuk seterusnya. Okay, no. Pelaburan Kedah kena billion, billion, billion. Tapi gaji player bola tak mampu. Sampai masa rakyat Kedah akan senang apa yang Sanusi buat. Umum satu pa tak jadi ni semua orang tahu. Dekat sembok simpang tripilat, tuan-tuan tengok Sanusi tulis pelaburan FDI, Foreign Direct Investment. 80 bilion. Oh, bunyi bilion. Gaji pemain pun tak bayar. Tak ada sikit mana. Lama-lama orang akan tahu. Kan, tulis 80 bilion. Kita nak tanyalah. Yang ham tulis 80 bilion tu, berapa banyak yang dapat dekat Kerajaan Negeri Kedah tu? Berapa banyak yang Kerajaan Kedah dapat? Berapa banyak yang Kerajaan Kedah dapat yang hang tulis 80 bilion? Lainlah kalau dekat, kalau kerajaan pusat yang umum, kan, 10 bilion. Koman-koman ratus juta pendapatan untuk kerajaan pusat. Hanya kerajaan pusat yang akan menentukan di manakah pelaburan tu dia nak pergi letak. Faham tak? Macam semiconductor. Berapa banyak pergi letak dekat Kedah? Ni, pusat bawa masuk, letak dekat Kedah. Sanusi claim kata, ni hasil dia. Allahu Akbar, subhanallah. Pelabur pun kalau tak ada keyakinan, dia takkan masuk. Ataupun dia akan extend. Tapi sebab dia ada keyakinan, pam, dia masuk, setuju, letak duit selambak di dalam negara Malaysia dan piduk dekat Kedah. Kebetulan Kedah dekat dengan pelabuhan Penang dan dekat dengan airport. Tapi dia nak claim kata usaha dia. Kenapa tak piduk dekat Alostar?
Kenapa tak duduk kat Bukit Kayu Hitam? Kenapa tak pergi duduk kat Baling? Kenapa duduk dekat Kulim? Sebab kerajaan pusat daripada dulu dah membina Kulim high-tech itu. Itu fakta. Apa yang Sanusi bina sepanjang dia menjadi menteri besar? Apa yang dia bina untuk rakyat Kedah dapat manfaat? Tak ada. Melainkan apa yang ada, gadai. Lepas tu, Sanusi bagi tanah, Sanusi bagi geran, Sanusi bagi kami dapat tanah ni. Itu ialah gadai apa yang ada, lepas tu nanti dah tak ada dah. And demi nak jaga hati rakyat, bagi, bagi, bagi. Itu ialah. Jadi jom kita dengar apa yang dikatakan oleh MJ. Assalamualaikum. The Greater Kedah akan dilancarkan pada 27 Oktober tahun 2024. Ini agak kelakar ataupun lawak orang utara cakap. Ini ataupun bagi saya lah angan-angan Mak Jenen. Lagi satu angan-angan Mak Jenen si Sanusi ni. Untuk melancarkan The Greater Kedah, apa persiapan yang telah Sanusi buat? Terutama sekali bila bercakap mengenai The Greater Kedah ni, di sini pembangunan secara besar-besaran ataupun mega di negeri Kedah. Kita tak nampak apa yang Sanusi buat selama 5 tahun dia bercakap mengenai The Greater Kedah ni. Apa persiapan yang telah Sanusi buat? Contoh je lah, kita ambil yang paling mudah dari segi pembangunan tenaga kerja mahir. Jadi hari ini di Kedah, adakah Sanusi telah membuat perancangan tersebut untuk menghadapi tahun 2035? Beliau belum membuat apa-apa persiapan lagi untuk perkara tersebut. Jadi bagaimana ingin mencapai The Greater Kedah pada tahun 2035? Adakah kena ambil pekerja-pekerja import daripada negara luar? Tak selesai masalah, tak guna jadi The Greater Kedah kalau kena ambil, kena import pekerja-pekerja daripada luar. Jadi Sanusi, kamu gagal dalam berbagai projek termasuklah LRA, kamu tiada hubungan baik dengan kerajaan pusat. Bagaimana sekarang kamu hendak memastikan Kedah mencapai matlamat The Greater Kedah tu pada tahun 2035? Tidak nampak sebarang langkah yang kamu buat, Sanusi. Cukup-cukuplah menjanjikan harapan palsu dan menjadikan orang Kedah sebagai Mat Jenen. Cukuplah, cukup, cukup, cukuplah Nusi. Sampai bila dok nak memperbodohkan, nak mainkan jiwa-jiwa rakyat, kan? Mainkan kita nak kena bina ekonomi kita sendiri, kan? Lepas tu meraihkan Tun Dr. Mahathir. Ini yang dimaukan oleh Tun Dr. Mahathir nak habis nak apa. Tun Dr. Mahathir, sebab apa sekarang ni dia sangat-sangat bangga dengan SG4 ke empat-empat negeri. Kalau hampa perhatikan, selepas Mahathir letak jawatan 2003, selepas tu Pak Lah mula-mula meraihkan dia, dan apabila Pak Lah tidak meraihkan dia, Pak Lah tak ikut cara dia, mungkin Pak Lah tak bagi apa yang dia mahukan, apa yang dia kehendakkan, dia usah tumbangkan Pak Lah, naik Najib. Dan apabila penggal yang pertama Najib okey lagi, lepas tu penggal yang kedua Najib dah tak mau ikut cara-cara Mahathir lawan dia. So Mahathir sendiri naik jadi menteri besar, naik jadi Perdana Menteri, kan? Lepas tu pula kita tengok Mahathir tumbang naik Muhyiddin. Muhyiddin tak meraihkan dia. Naik Ma'eh tak meraihkan dia. Semua dia hantam, kan? Waktu dia menjadi apa, macam Perdana Menteri, negeri-negeri pembangkang semua dia tutup rapat, dia bubuh rapat, dia kata macam-macam. Dan sekarang bila dia jadi pembangkang dan dia pun nak juga tempat, nak juga perhatian, dan kebetulan dia pula bagi cadangan untuk tubuh SG4, saya jadi penasihat, dan empat kerajaan negeri memberi perhatian, kan, memberi perhatian kepada Tun Dr. Mahathir. Tu yang Mahathir nak. Tapi orang yang macam ni, kan, sekarang Mahathir duk bagi idea lah, pertanian lah, benang lah, padi lah. Kita nak tanya balik, kenapa waktu hang berkuasa dulu Mahathir hang tak buat? Kenapa hang duk nampak dekat negeri-negeri ni ya? Dekat tempat hang dia macam hang bina naik dekat tempat parlimen hang saja. Tapi dekat tempat-tempat lain hang abaikan. Dekat negeri-negeri hak mana yang ada kepentingan, dan negeri Kelantan apa yang jadi? Hang anak tiri, bapak tiri kan Kelantan. Apa yang berlaku? Kelantan, why zaman Anwar naik? Anwar yang bagi peruntukan. Why zaman Anwar lebih banyak bantu para-para pesawah dekat Kedah? Tahun lepas ke tahun ni, Anwar bagi 5 bilion untuk selesaikan masalah-masalah keperluan rakyat daripada segi pertanian, longkang, jalan, pelbagai dengan nilai 5 bilion. Dan Anwar sediakan 30 ke 40 juta ready. Kalau tak cukup, kalau nak bagi tahu lagi. Tiba-tiba sekarang dia tahu kerajaan pusat bagi bukan dapat keuntungan kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri perlulah handle duit tu. 5 bilion dia tak masuk ke kantong apa kerajaan negeri. Perlu digunakan. Tengok dia bagi syarat. Okey, kalau nak kami kekalkan sawah padi, bagi dekat kami 200 juta. Kan?
Lepas tu kalau nak kami kekalkan balak, bagi kami duit. Habis hang tu function, apa ada Greater Kedah hang tu, ada Greater Kedah Kepala Bandar apa? Apa yang hang buat untuk anak tarik orang? No, hang nak buat anda apa? Ayak dekat Langkawi bawah tanah tu, bukan duit kerajaan negeri pun. Hampa hang merintih kepada pusat. Pusat cakap, okey, pusat nak buat. Pusat, okey, boleh buat. So, Akman Nasir tu lah tengok site, tengok macam mana masalah apa-apa semua. Tapi yang kontraktor pun akan dilantik oleh pusat. Tapi aku heran, kenapa Sanusi kena pergi tengok? Sanusi hang ada negeri, hang uruskan saja semua tu. Bukan hang yang akan buat semua tu. Jadi kita pun tak faham lah. Kan? Jadi betul-betul dia jual mimpi, dia jual betul-betul dia bagi harapan supaya dia dapat tawan hati-hati para-para walau ni untuk dia nak mengekalkan. Dia gelita, gelap gelita Kedah. Ha, ini kalau orang jiran-jiran aku ni nampak live ni, kan? Jiran-jiran dekat kampung, dia kata, hang Solihin pelecehkan betul lah the Greater Kedah. Kan? Hang peleceh betul lah. Hang patut aku nak bangga kita ada menteri besar yang sedang usaha nak bangunkan Kedah. Beb, hang jual mimpi, beb. Video yang hang pamerkan untuk para-para walaun yang hadir di dalam program hang tak masuk di akal. Beb, dekat Arab, Arab Saudi pun, kan, dia kaya nak mampus, dia ada telaga minyak, dia ada ekonomi hebat nak mampus pun. Beb, tak ada macam kat dalam gambar tu. Tak ada pun. Betul-betul lah, aku otak pun jam tu. Kan? Allahuakbar, subhanallah. Okay, alright, itulah cerita pasal Sanusi Makno. Alright, soal mimpi-mimpi yang dijual. Okay. Alright.